Siapa di sini yang suka begadang? Apa jangan-jangan kalian nonton video ini jam 3 pagi? Coba komen, aku tuh sendiri sering banget kayak main HP terus gak nyadar tiba-tiba udah jam 2 pagi dan pagi-paginya pasti muka aku tuh kusam, capek. Tiap hal itu terjadi, aku tuh selalu cari quick fix supaya muka aku tuh jadi segar, cerah, dan glowing lagi. Lihat nih hasilnya. Padahal aku baru pakainya tadi malam. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. By the way, kalian tau gak sih, aku tuh morning person 100% mentok-mentok dan aku memakai prinsip a great day starts with a great nighttime skincare routine. Karena kalau aku gak skincarean, pasti aku bad mood paginya. Jadi ingat ya, a great day starts with a great nighttime skincare routine. Seperti aku bilang, kadang aku tuh keasikan main HP, tiba-tiba udah jam 2 pagi bangun-bangun muka hancur. Biar gak kayak gitu, pokoknya aku akan malamnya tuh harus benar-benar skincarean. Karena sebenarnya di malam hari itu adalah waktu sel kulit kita yang rusak diperbaiki dan juga mengalami regenerasi. Biasanya disebut dengan circadian clock rhythm. Nah, supaya prosesnya maksimal, kita juga harus pakai skincare yang bagus. Ini adalah Garnier Bright Complete Overnight Booster Serum. Serum ini isinya 30 ml. Kalau kalian mau beli produknya, udah aku taruh di bawah. Serum ini bagus buat perawatan malam karena kandungannya nih ada 10% pure vitamin C. Karena tuh emang 10% pure vitamin C bagus buat apa? Dia tuh bagus buat mencerahkan dan juga mencegah munculnya flek hitam. Pakainya 3-4 tetes aja buat seluruh wajah dan dipakainya setelah pakai toner dan sebelum pakai moisturizer ya. Kalian lihat deh, ini teksturnya ringan banget kan dan langsung meresap. Tada, udah selesai. Dia juga cocok untuk semua jenis kulit. Even aku tuh lagi ada beberapa jerawat, ini tuh aman banget. Soalnya biasanya aku agak sensitif sama vitamin C, tapi Garnier ini aku udah pakai banyak produknya juga sih, so far aman. Dan perlu dicatat, dia itu emang khusus diformulasikan untuk menjadi overnight booster serum. Jadi make sure kalian pakainya malam hari, oke? Lo Kara tuh terus paginya pakai apa? Oh tenang, jadi dia tuh ada pelengkapnya. Tadi malamnya pakai ini, pagi-pagi bangun mukanya kan udah bagus. Tentu supaya nggak sia-sia, perlu dirawat juga. Pakai Garnier Bright Complete 30 kali vitamin C booster serum. Ini ada fun fact yang sangat bermanfaat. Mungkin kalian belum tahu, tapi udah banyak researchnya. Jadi kombinasi sunscreen dan vitamin C itu bagus banget buat di pagi hari. Kalau kalian cari video-video TikTok dari dokter kulit, pasti satu tips yang mereka saranin banget itu nyampur vitamin C dan juga sunscreen di pagi hari. Karena aku baru bangun dan belum skincarean, ini kita pakai bareng aja ya. Aku pakai dulu kayak 3-4 tetes. Atau sampai 5 juga enggak apa-apa. Dia ada kandungan 30 kali vitamin C-nya dan juga lemon yuzu Jepang. Bagus untuk menyamarkan noda hitam dan buat kulit jadi lebih cerah. Lihat deh, ini teksturnya ringan banget. Bener-bener gak nyampe 5 detik, udah meresap juga. Kalau udah kayak gini, kalian bisa lanjut pakai sunscreen. Aku pakai sunscreen dulu. Oke, udah. Nah, itu dia skincare rutin yang aku jalanin buat pagi dan malam dengan produk Beauty Sleep in a Bottle. Kalau misalnya kalian mau produknya, linknya udah aku taruh di bawah ya. And that's all for today's video. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar produk ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti bakal aku jawab. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!